siap. Oke. Udah siap belum? Udah siap belum? Sudah, Ibu. Soalnya nanti kan kamu udah dipilih ya. Iya. Jadi nanti dia akan datang ke sini. Pokoknya kita harus kasih servis terbaik ya. Oke, Bu. Siap. Saya sudah siapin para bos-bos besar. Nanti ada penyanyi-penyanyi juga yang sudah saya suruh standby di sini. Oke? Standby di mana? Standby-nya di mana? Di mana? Di sini kan? Di sini kan? Di Tonight Show. Sebentar lagi mereka akan datang ya. Iya, Bu. Ya, kamu yang rapi, yang siap-siap aja. Ini bos-bos. Hei! Ya, ya, Mbak. Udah lah. Iya, iya. Kami lagi ingin mencari hiburan nih. Hiburan. Ya, aduh. Saya perlu sekali hiburan. Dia apalagi dia nih? Iya. Dia perlu banget. Saya ada pegawai. Dia mau nyanyi. Baru. Gak usah ke sana lah, Bro. saya ada hiburan apa? Saya ada pegawai baru. Mana? Ini. Pak, saya gak berani lah. Pak, mereka juga tahu dia bercanda. Takut jadi potongan ya. Kita mau nyanyi-nyanyi gitu di sini bisa gak? Tenang. Bisa makan, yang bikin kita kan ruangan karaoke. Nanti saya bisa nge-guide, saya bisa yang nyanyi juga, saya bisa. Nah, gak usah dong. Kenapa sih? Tapi kami pengen nyanyi, pengen dihibur. Tapi kita gak pengen nyanyi, gimana caranya? Kita bakal datengin penyanyi. Bapak bisa request lagu apa aja, mereka bisa nyanyi apa. Oh gitu? Bisa. Serius? Bagus di sini. Penyanyinya harus yang bagus dong. Bagus banget, Pak. Bagus banget, Pak. Siapa yang penyanyinya? Sugap barangnya, Pak. Sugap habis, Pak. Ya udah, mana? Mana, Bapak, duduk dulu, pilih lagu, Pak. Pilih lagu. Ada, apa, selain lagu ada apa lagi di sini? Ada makanan, Bapak mau pesan makanan. Ah, saya nggak lagi, udah kenyang. Bapak mau minum. Bapak mau nyapa, Pak? Minum juga saya nggak haus. Bapak mau ngapain kira-kira, Pak? Saya mau ngaji! Jangan di sini dong, Pak. Iya. Duduk dulu, Pak. Biar tenang, Pak. Mungkin lagu yang pertama. Pak, silakan, Pak. Lagu apa? Apa, Bos? Ya udah, saya mau request lagu itu loh, apa yang ikan dalam kolam itu loh. Oh, lagi rame itu. Iya, benar, Pak. Bisa. Kak. Enggak, bukan. Dia yang nyanyi ini. Bukan. Kalau dia nyanyi kan bukan. Bukan, ada kita datang tamu spesial, Pak. Siapa? Kita panggilkan Jirayut, Pak. Jirayut. Bagus, Pak. Oke, nyanyi dulu ya. Cek. Nyanyi dulu sini. Masa mau pergi sih? Pak, ini udah ada bagus begini. Suara dia bagus banget, Pak. Kita kita berlima sama dua. Oke. Rambut lu pakai minyak instan. Enggak, itu biar beda. Ya kan kemarin kan di sini aku udah 3 kali, alhamdulillah, terima kasih ya. Ini belah dua rambutnya, bagus kan? Oh gitu. Aku tuh selalu bagus. Kemarin kenapa pemain Thailand mukul-mukul pemain kita, ha? Udah kelar itu, Bang. Udah kelar. Sabar. Thailand ya, orang Thailand ya? 5-2. Udah tahu. Oh, boleh saya nyanyi gak ini? Boleh. Tolong dibur, bos. Lagu ikan dalam kolam. Iya, tadi itu, saya request itu. Iya, coba ya. Iya, coba. Cek. Oke ya. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda janda lincah. Oh, belum ya? Okay. Musik setelah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum dulu, senyum dari thank you.
bagus sekali ya. Mana dong suaranya tapi Ada yang mau tanya, ada. Butuh solusi. Boleh pinjam KTP-nya, Pak? Mau apa? Saya kasih ke pinjol. Bukan duit. Ya udah, mana coba yang selanjutnya lah. Oke. Ada enggak? Ada lagi? Lagunya apa? Request dulu, Pak. Request lagu dulu. Buih Permadani. Ah, ini lagu favoritnya dia. Dia di rumah selalu nyanyi ini nih. Buih Permadani ini. Okay. Gimana? Depannya gimana itu? Buih Permadani. Itu lagu tadi kayak itu lagu tadi. Ini lagu tadi. Mirip yang tadi ya. Enggak ada yang mirip. Coba langsung aja, Bu. Saya suka banget sama lagu Buih Permadani. Silakan, Kak. Undang bisa lagu yang ini. Saya nyanyi lagi. Jangan. Ada yang lebih profesional lagi, Pak. Oh. Pak, ini akan lebih menggelegar dan menggemparkan. Boleh. Lebih asik, Pak. Ntar jadinya lebih asik. Ya. Coba mana. Coba ya, lebih. Silakan, Kak. Bunda Happy, silakan. Buih Permadani. Wow. Ini suka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi bunda lagi cuci, ada benar itu? Tapi di tempat karaoke yang baik, betul dong, yang positif. Tadi bilang sama Arlo. Tuh lihat, lihat, dinginnya angin malam ini menyapa tidurku. Namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya diriku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mengkhianati. Seperti itu, duhai kekasihku, sehat.
makin galau, Bu. Tidak, tidak. Galau itu tergantung hati kamu. Emang ada masalah apa, Bunda? Jadi, Bu Ih jadi permadani ini permintaan dari beberapa fans, Bunda. Karena kebetulan lagu ini adalah lagu eksis dari Malaysia. Tetapi yang minta ini orang Malaysia, orang Indonesia, fans-fans Bunda, mudah-mudahan. Tapi ini lagunya lagu zaman baheula. Ini lagu lama kan? Jadi apa namanya itu? Direnovasi. Di itu ya. Di intonasi, di apa sih rekonstruksi ulang. Pokoknya entah lah. Jadi mudah-mudahan ini baru pertama kali saya nyanyi. Yang bisa goyang dong, ada nggak? Mbak Surina. Ada lagi, ada lagi. Goyang. Pokoknya harus dia goyangnya heboh. Oke. Yang di rumah biar terhibur. Ya. Oke. Bu, jangan perempuan ini juga saya. Lungkap. Ya, boleh. Bisa nggak? Lungkap, Bunda. Ya, orang banyak. Aku tahu, woy. Banyak. Iya. Aku tahu. Thailand, kapungkap. Lungkap.